Selamat datang di channel Ali Tole. Kali ini saya mau sharing tipis-tipis cara membuat akun Google di HP baru. Oke. Ini belum ada akun Google-nya ya. Biasanya tidak bisa digunakan untuk mengakses Play Store ya. Nah, seperti ini harus ada akun Google-nya. Oke, kita masuk ke setelan. Setelah itu kita pilih akun ya. Oke, di sini belum ada akun Google ya. Oke. Kemudian pilih tambahkan akun ya. Kemudian pilih Google. Setelah itu pilih buat akun untuk diri sendiri. Oke, masukkan nama depan dan nama belakang. Oke, setelah itu berikutnya. Kemudian masukkan informasi dasar, tanggal lahir dan gendernya. Bulan, tahunnya. Oke, kemudian gendernya. Selanjutnya pilih berikutnya. Oke. Seperti ini ya. Pilih satu atau dua atau buat alamat Gmail Anda sendiri. Oke. Kita pilih yang opsi satu ini saja. Kemudian pilih berikutnya. Selanjutnya masukkan kata sandi ya. Buat sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Oke. Kita pilih. Oke, setelah itu pilih berikutnya. Ya, saya ikut. Nah, ini selesai. Pilih berikutnya. Oke, kita scroll. Saya setuju. Lainnya setuju. Oke, HP baru ini sudah ada akun Google-nya ya. Ini kita coba membuka Play Store. Nah, secara otomatis ya, bisa ya, sehingga bisa menambahkan aplikasi yang diinginkan. Oke, itulah cara membuat akun Google di HP baru. Sekian sharing tipis-tipis kali ini, semoga bermanfaat.